Halo guys, welcome to my YouTube channel. Silahkan masuk. Hi, welcome to my room at Hyatt Regency Bali. Okay guys, nah ini pintunya seperti kalian lihat. Di video kali ini aku akan mereview Hyatt Regency Sanur. Sekarang di video pertama aku akan mereview kamarnya. Nanti untuk review kolam renang, restoran mungkin aku taruh di video-video selanjutnya. Link nanti aku taruh di deskripsi. Well, tadi itu video lobby, parkiran, dan lain-lain. Sekarang kita akan lihat kamarnya seperti apa. Dan di sini agak unik guys. Nah, ini dari pintu masuk tadi. Dan pertama kita dari pintu masuk langsung ke toilet guys. Toiletnya bisa dipinjam sebentar. Okay. Nah, ini toiletnya tuh. Ada cermin, toilet, dan sebagainya. Sekarang kita langsung ke kamar. Okay, minta tolong. Oke, geser. Oke, nah sekarang kita langsung di sini lemari, guys. Dan di sini ada cermin. Di sini cermin ini nggak bisa dibuka. Di sini lemarinya itu bisa dibuka, guys. Tapi nggak usah dibuka ya karena bajuku berantakan. Sekarang kita langsung ke kamar. Tapi dalamnya tuh gede banget. Dan barang-barang welcome to the room Hyatt Regency Bali, guys. Karena sekarang kebetulan aku birthday, ulang tahun. Jadi mereka prepare happy birthday. Bisa disitu tulisannya. Keren banget. Happy birthday. Selamat ulang tahun for me. Dan ada gambar-gambar handuk gitu. Kok gambar ya? Patung-patung. Lucu loh guys, ada mata-mata jelas. Jatuh. Matanya copot. Oke. Dan TV-nya lumayan gede, guys. TV-nya gede. Welcome fruit. Dan mereka juga di sini selain welcome letter juga mereka menyediakan, karena sekarang musim corona, mereka selalu provide masker. Ini dapat masker dari mereka, guys. Hyatt gitu loh, jadi untuk masker sih makin yang menurutku bagi mereka. Nah, ini kamarnya. Sebelum kita lihat balkoni, kita langsung ke kamar mandi dulu. Oke, mungkin aku aja sih karena kamar mandinya agak ribet kalau untuk dua orang. Nah, ini kamar mandinya guys. Daram, ini cerminnya. Terus, ini ada cermin lagi. Daram. Dan di sini buat mandi guys. Lumayan luas. Oke, di sini buat mirror selfie kayaknya bagus, guys. Sekarang kita mau ke balkoni. Mungkin aku aja langsung shoot balkoninya. Ini tampilan kemewahannya, guys. Oke. Mungkin minta tolong lagi deh buat shoot balkoni. Karena aku mesti buka ini. Ini bukanya gimana sih? Oh, ini. Datang, guys. Ini ya balkoninya, aku dapat kamar dan view-nya itu laut, guys, kelihatan tuh laut itu. Nanti besok pagi kalau Sanur itu kan terkenal dengan sunrise, jadi besok pagi kita bisa duduk di sini dan melihat sunrise sebelah sana. Okay, guys, thank you. Sebelah sini aku mungkin posisinya sambil duduk. Sorry, aurat. Okay, thank you for watching. Nanti untuk deskripsi, kedana apa aku bilang deskripsi ya, untuk review area sekitar, kolam renang, sarapan, dan lain-lain, nanti aku put di video part 2, part 3, dan seterusnya. Link nanti aku mention di deskripsi. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe. Bye.